Pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir mengakibatkan beberapa sektor perekonomian mengalami penurunan terutama di bidang sektor industri otomotif. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai cara untuk membangkitkan geliat ekonomi di Indonesia, salah satunya ialah dengan program DP 0%, program pemerintah yang akan membebaskan DP 0% dan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Maret tahun 2021. Merupakan upaya pemerintah untuk membangkitkan geliat perekonomian yang sedang lesu akibat pandemi ini. Dan berikut ini adalah daftar nama-nama mobil yang bebas DP alias DEP 0%.